You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Halo guys, buat kalian yang lagi nyari char point blank atau cash point blank, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya, namanya @tonoeg. Pokoknya aman dan terpercaya ya guys ya. Kalian bisa langsung aja order via WhatsApp. Halo guys, kembali sama gue Citra Sukma. Nah, di video kita kali ini gue bakalan nge-review senjata baru nih. Udah lama banget kan gue gak bikin konten nge-review. Nah, ini tuh senjata baru namanya SC2010 TBA Gold. Tuh, ini tuh baru banget dikeluarin kemarin di shop. Dan hari ini masih ada di shop tuh dengan harga 35 hari ya. Ada 35 hari, ada 10 hari, ada 4 hari ini guys tuh. Harganya tuh sebulan 35 hari lah ya. Harganya 6.210 cash guys tuh harganya. Tapi ini tuh beda ya guys ya sama SC Bolt nih. Contohnya nih kayak gini nih. Nah, ini dia nih. Ini kan SC Bolt nih. Nah, ini tuh bedanya itu dari scope-nya. Yang pertama dari scope, terus yang kedua dari bodinya juga ya. Kalau yang lama nih dia tuh bodinya lebih panjang. Kalau yang lama, kalau yang baru, sedangkan yang baru dia scope-nya juga beda nih. Kayak scope pakainya tuh hollow ini ya namanya ya. Dan dia lebih pendek tuh guys, lebih pendek SC-nya. Gue gak tahu nih ya, enak atau enggak nih senjatanya nih guys. Dan ini baru, warnanya warna gold. Wih, keren banget sih. Dan gue kaget kemarin, sempet kaget. Gue kira emang PB tuh ngebug ya. Gue kira ngebug shopnya. Soalnya kok beda gitu, gak taunya baru nih, keluaran terbaru. Tapi sama-sama namanya tuh SC 2010. Cuman ini ada tambahan namanya TBA. TBA tuh apa ya? Oke, gue udah beli ini 4 hari aja. Kita cobain dulu ya, kira-kira enak atau enggak. Kalau misalkan enak, bisa lah ya gue nambah beli lagi harinya. Nah, dan ini tuh di PB shopnya banyak banget ya guys ya. Tuh, banyak yang diskon nih. Gue gak tahu spesial apa PB tiba-tiba ngeluarin diskon selama 24 jam tapi nanti juga bakal hilang. Nih dia. Tuh ada SC 2010 TBA Gold. Pokoknya ini event-event baru ya minggu-minggu ini, ada skin baru juga, Elemen of Fire. Pokoknya bagus deh, bagus-bagus. Nah, perbedaannya SC 2010 yang baru sama yang lama itu sih menurut gua cuman dari scope-nya aja sih guys nih. Dari scope, dari bodinya yang tadi gua udah bilang ya kan. Tapi kalau misalkan masalah damage peluru itu sama-sama ini guys, kalau peluru sama-sama 45. Tuh 45 per 225. Tuh ya guys. Nah, damage-nya juga 30. Kan gue ini kan ya, biasanya tuh kalau lagi bosen pakai WP tuh kadang-kadang ganti pakai SC. Nah, ini SC barunya kira-kira sama enggak nih? Apa namanya? Aim-nya nih guys, tuh. Dan ini nggak tahu ya, kayak rules deh, rules ya, rules nggak efeknya. Ini tuh nggak efek ya guys, dia gold. Oke lah, nggak lama-lama kita mau cobain aja ya main senjata baru pakai beret cem juga ya. Ini char gue beret cem PB Black Beret, nambah reload kita bakalan pakai. Oke, langsung aja kita ke videonya guys. Oke, ini dia gambaran senjatanya ya. Kalau kita udah megang tuh scope-nya, kalian bisa lihat sendiri beda banget tuh. Kayak tuh kan guys. Nah, wow, ada lasernya juga ya dia. Dia ada laser nih. Wow, ada laser. Kalau yang lama kan SC yang lama tuh nggak ada laser, guys. Tuh, kita pakai laser deh ya, bisa dimatiin, dinyalain juga tuh, guys. Bisa dinyalain matiin ya. Pelurunya sama. Oke, kita coba aja. Ini gue pakai title WR4 sama spam bomb ya. Mati kau. Mana ini seorang laser? Oh, reloadnya begitu ya. Wow, reloadnya tadi kalian lihat gak sih ini nih? Tuh. Wow, diputer dulu ya. Diputar, dijilat, dicelupin. Ayo, Rima. Oh, mantap, mantap. Bagus sih. Tapi kalau misalkan, right, apa ya namanya? Sama aja sih, sama-sama SC. Recoilnya sama ya. Oh, sama. Tembakannya sama guys, sama yang kayak lama. Cuma beda ini aja sih, dari laser, dia ada tambahan laser, terus scope. Terus bodinya juga beda.
Enak sih. Sakit ya ini. Anjrit. Ngaruk banget ini temen gue ya. Oke. Kita langsung ras. Ras lagi nih. Oke, kita coba ini. Lasernya nih. Biasa kan gue gak suka senjata laser. Tapi kali ini gue suka. Soalnya SC ya. Enak tuh. Oke, mantap. Ini nyampa masyarakat nanti. Headshot. Sampah kena bom air di anjrit, anjrit. Oke, guys. Enak banget ini. Kalian wajib beli. Mungkin nanti next ada skin barunya ini. Sakit banget. Ah, double kill gak tuh? Eh, orang mana anjrit? Orang les ini menghilang. Wow, orang les di mana? Oh, udah lolos aja. Ini yang jaga gimana? Yang jaga JP ini rusuh banget. Bisa lolos gitu? Ketahuan, Anda ketahuan. Enak kepala. Wah, enak banget ini. Sebenarnya. Mantul guys, mantul. Okay, let's go. Lebih pendek banget dia. Tuh, senjatanya pendek. Wah, gue belum mati nih. Aduh, gak kenal lagi dia. Atar lu ada bom. Anjir, lempar bom lagi gue. Aduh, gak kebagian dong. Ya elah. Teman gue pada full cast nih anjrit. Gue doang yang polos. Macem-macem. Okay, let's go. Okay, sekarang di chat tero. Di bagian teronya kita spam dulu. Aduh, teman gue ada pakai gas bom, panah, lengkap banget. Demi apapun, gue nggak kebagian di mana. Bomb has been planted. Waduh. Wakwau di mana anjir dia? Di bar bawah anjir wakwau. Blue team win. Ya elah gitu doang, lagi. Bencana, kena gas, males banget. Tuh dia tuh. Wih, parah banget tuh yang cewek. Anjay lah. Gak mati. Double kill. Aja. Triple kill. Nah, ini kalau enggak salah hit parah banget nih BRS nih. Bomb has been planted. Mana itu manusia? Aduh, di mana neng? Dapat juga lu anjay. Soalnya gua tuh yang di SC tadi yang pakai gas bom ini dia nih. Mampus kau. Mana tuh orang mid guys? Udah gua hit parah banget cuy. Gua udah gas bom aja. Double kill. Mati kau, dimakan cacing. Plan. Triple kill. Aduh, enggak mati. Sama-sama pakai rifle. Alright, let's move out. Tuh si gila ini lah, sisa 3 orang loh. 3 lawan 4. BC enggak ada. Serem banget suara gas bomnya anjir terdengar. Aduh, oh my god.
nyebelin banget udah maju-maju. Dua lagi, oke lah. Mampus kau, gue jump shoot. Oke. Ezek banget. Headshot kan lu. Wah ini mah 4 orang gak ada apa-apanya anjir musuhnya. Enak ya. Wih teman gue udah maju. Keren. Oke nice. Sisa 3 orang lagi. Mana ya? Balik. Wih maskil enggak ya. Beda orang. Balik nih sisa Claudis. Dapet. Red team win. Gimana guys? Senjatanya tuh enak nih, menurut gua enak ya senjata SC 2010 TBA Gold ini enak senjata barunya guys. Sama aja sih dari apa namanya? Dari tembaknya tuh aimnya tuh sama yang kayak lama SC 2010 yang ini. Cuman beda dari ini doang, badan, body sama scope-nya beda. Udah itu aja. Sama-sama enak. Oke guys, mungkin sampai sini aja video kita kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya channelnya. Makasih.